saat ini sedang live streaming Yonex Swiss Open 2021 hari ketiga, di mana ada 4 wakil Indonesia yang berjuang dalam Yonex Swiss Open 2021 babak R16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yaitu Pramudia Kusuma Wardana Yeremia Erich Yoce Yaakob Rambintan akan berhadapan dengan wakil dari India Satwik Saraks Ranki Reddy Chirag Shetty, di mana pertandingan live streaming Swiss Open 2021 pasangan ini akan berlangsung di court 1. Teman-teman bisa melihatnya di YouTube Dian Anita dan linknya sudah ada di kolom deskripsi. Informasi berita badminton terkini, di mana pasangan ganda campuran Indonesia Rinok Mentari terhenti di babak hari ketiga Swiss Open 2021. Dengan demikian tidak ada lagi wakil Indonesia di sektor tunggal putri dan sektor ganda campuran. Kini harapan Indonesia bertumpu pada sektor ganda putra dan tunggal putra. Kita doakan semoga ganda putra dan tunggal putra ini berhasil menang dan melaju ke babak selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam EduSport.